الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبنك الدارين آمين. مسألة إذا قيل لك وكيف تؤمن بالله، فالجواب أن تقول إن الله تعالى أحد أي منفرد للصفات لا مشارك له. Bermula ini satu masalah, apabila dikata orang bagi engkau, wahai orang mukmin, bagaimana engkau percaya dengan Allah itu? Ayo pengminta tafsirnya. Semalam sudah kita sama-sama mengetahui, barang siapa mengata amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wa yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa ta'ala, dan inya mengetahui bahwa kata-kata itu adalah menunjukkan iman, maka orang itu masih kafir. Apabila kada tahu tafsirnya kata itu, lalu umpama kita ditakuni orang, napa tafsirnya nang amantu billah itu? Mun kada tahu tafsirnya ini masih belum beriman lagi. Walau hafal amantu billah malakiti sampai tadi, tapi tafsirnya sedikit-sedikit kada tahu, belum beriman lagi. Oleh sebab itu dituntut kita supaya mengetahui tafsirnya. Nah, ini yang kita baca malam ini. Tafsirnya amantu billah. Keterangan amantu billah. Para jawab, bermula jawabnya yang tu'minu billah itu antakula. Innallaha ta'ala ahadun. Maksud aku itu percaya dengan Allah, yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat as-sa. Nah, sifatnya amsulata. Allah itu alamun alat zatil wajibul wujud. Satu nama atas zat yang wajib adanya. Lalu sifatnya asa. Ya, ahadnya. Aimun faridun bisifati. Ya, sifatnya asa. Nah, apa arti sifatnya asa? La musyarika lahu. Tidak ada seorang yang menyekutui baginya pada segala sifatnya itu. Paham? Asa pada sifatnya, tidak ada orang lain yang menyekutui pada sifatnya. Sebutin dulu. Tidak ada orang lain yang menyerupai akan sifatnya itu. Sebutin sudah itu. Kam mumpasil sifat sudah nafi. Sifatnya itu pulang, kadaba bilang, sebigi-sebigi, kudrat sebigi, iradat sebigi, apa semenyaan, sebigi. Itu ngarannya, kamutasir, nah itu sifat. Lamun nambah bilang-bilang, tah, itu kam ngarannya ya kan. Jadi asa pada segala sifatnya, artinya sifatnya itu kadaba bilang. Orang lain kadaba mempunyai sifat seperti sifat inya, itulah makna ahad. Itu makna ahad. Sekali lagi. Sungguhnya zat Allah Ta'ala itu wajib ada. Dan sifatnya itu ahad. Artinya sifatnya itu kadaba bilang. Dan orang lain kada menyerupai akan sifatnya itu. Paham kata kata? Sifatnya tak kadaba bilang dua. Ya kak kudrat sedikit aja. Kalau pang dua kudratnya kada. Paham kata? Lamun karena iradat kan ada pulang kulit ini pasti dia kan dua jadinya kan, tapi sabutin-sabutin itu nah kada babilang orang lain kada mempunyai sifat sebagaimana sifat ini itu pulang nah itu maksud daripada ahad tadi mumparidun disifat artinya sifat itu kada babilang la musyarikalah orang lain kada menyerupai pulang nah iya kah? Bantaikan saja. Adapun sifat nangkah kita ini seperti wujud ada juga, seperti kudrat iradat ilmu hayat batul kalam ada juga, tetapi ini kada menyerupai tadi. Kada menyerupai tadi. Ada juga tapi kada menyerupai. Jadi kada menafiakan tah lawan ahad. Tetap ahad juga dipilih tah.
karma kita ini adalah ulahannya. Nah, kahadapadun. Paham gak kamu, Pak? Nah, itu sudah. Jadi ayo, jadi sambat. Aku ada jua. Aku berkuasa jua. Ayo aja, tapi lain pada nenggit. Tuhan itu sifatnya itu kodun. Kita baharu. Paham kata? Aja bagamat-bagamat aja nanya. Jangan tapi minumnya kata tapi anu. Jangan didalami banget dulu. Bagamat aja, ta. Nah, sebutin kita penjelasannya. Wahidun. Itu dikurung wahidun itu. Anu kata sempat mengurung, mencetak. Nah. Di pinggirnya tambahi. Kan ada kalau di pinggir, Pak jawab. Inna Allah Ta'ala ahadun. Hayyun aja lalu, wahidun tating. Tinggal tambahi. Di pinggirnya tak tambahi. Entah kalau di pinggir juga. Hah? Entah kah? Itu ada kemana? Nah itu di pinggirnya itu. Anu kepala jawab, Inna Allah Ta'ala ahadun. Lalu hayyun, wahidun itu tinggal. Alhamdulillah, kita tinggal ketik. Nang amalan tadi ini ada kalau wa hakiki ada kalau malam tadi lah. Lah, aku terdapat dan aruh abah nang salami ke mimpi. Anu di sini ganti wa tahkiki yo. Kada wal hakiki wa tahkiki yo. Ada kalau malam kada? Minta antar guruan nanya datang. Malam tadi. Habislah kita terusakan ya. Wahidun, selain daripada ahadun, wahidun pulang. Tuhan itu wahid. Nah, apa makna wahidun? Ainun paribun bidzati. Zatnya itu asa pulang. Zatnya tak asa. Kada babi? Bilang. Selain daripada kada babilang zatnya. Kalau pang babilang zatnya, nah, tak arti babilang kada zat. Kalau pang Tuhan itu bakapala, babatis, batangan. Ya kah? Ada luarnya, ada dalamnya, ada atas, ada bawahnya. Kada ada kah itu? Itu ngarannya. Babilang ngarannya. Ya kah? Mustafil dengan api zat namanya, ya kan? Itu kada zatnya itu kada berbilang kali kada. La syarika lahu pulang orang lain kada ada pulang menyerupai apa zatnya itu mumpasil kada. Nah berapa sudah tekan? Empat lah. Empat sudah. Empat lah. Tangga sudah tak? Ini kita berbulik nih, lagi ni berbulik. Kada boleh kada ada tahu kita nanya mun ditakuni urang mesti kawa menjawab mun kada kawa kada bagus ngarannya tafsirnya mun kada tafsirnya balum iman kafir aja lalu sembayang sering banyakkan tapi kafir nih mah Pak. Ngapa kada tahu tafsirnya tafsir aman tu billah kada tahu maka panjang tafsir aman tu billah pertama innallaha ta'ala ahadun yang kedua wahidun sudah ya kah yang ketiga muri anu apa hayyun nah hayyun artinya apa hidup Tuhan itu hidup nah hidup hidupnya itu lawan apa bihayatin qadimatin dengan hidup yang qadim sempat ada kada iya nah itu bihayatin qadimatin dengan hidup yang qadim jadi hidup Tuhan itu hidup yang qadim arti qadim situ kada berpemulaan kada berkesudahan lamun kita ini hidup asalnya mati limbahnya mati pulang, jadi kada kodin. Kalau hidup Tuhan, kada ada pemulaannya, kada ada kesudahannya. Selawasan hidup Tuhan itu kada. Iya, itu arti kodin. Paham gak sudah, Nek? Menghalu-halusan ini, Nek? Ini kira ikan kena sembahyang, kada beriman ini, Pak. Habis. Ko imatin bidzati, kada berpisah lawan zatnya. Kalau kena ada orang yang menggara-gatak, hidup Tuhan itu asalnya sudah mati juga jar. Bagus, tak sudah ya, kada juga kita. Asalnya Tuhan itu jar, anu mati, kada kita tetap asalnya sudah hidup juga. Limbah itu Tuhan bisa mati juga, kada. Kada juga kita, habisnya. Kalau ada belum kata, hidup sudah itu bisa terpisah. Hidup Tuhan bisa kayak kita. Namun bisa kayak kita, sudah mati, kita belum hidup. Sementara, ada kalau istiqat orang yang bahari, kan sasat kita. Nah, musuh datangan. Diyakinakannya musuh ini mati berataan. Ini aja yang hidup. Haa, mun ini yang hidup, kenapa? Maka pang dilanjur. Sudah ini lah dianggapnya musuh ini mati berataan. Membawa parang, tapi dianggapnya mati berataan. Ini yang hidup. Ini hara orang labah berataan. Kenapa? Dilanjur, kata, emang kasur itu nah, hidup Tuhan dipakai. Hidup Tuhan itu tetap di zatnya, kata kalau diambil-ambil oleh hambanya. Paham? Ini kan. Kau imatin bidzat. Nah ini iman. Ini dasar SD.
La biruhin, hidup Tuhan itu bukan memakai roh. Ya. Kalau ada orang namanya Tuhan itu artinya hidup berroh. Mungkin berroh itu bisa mati. Ha? Bisa menyasak. Tuhan kada berroh kada. Nah. Alimun. Lagi mengetahui Tuhan itu kada bungul. Nah itu sidin tahu. Ilmu sidin itu bi'ilmin qadimin. Ilmu nang kadim juga, nang kahada asalnya jahil, kada kasudahannya pun jahil. Lain kita, wala ulama al-allamah bahrul pahamah wahidu zamanihi wahidu akrihi, asalnya bunga, bah belajar lalu bisa, bak goreng, bunga tulang, apalagi mati. Nah itu kita. Kalau Tuhan ilmunya kadim, kada didahului oleh jahil, kada diputihi oleh jahil, kahada belajar, kahada bermacam-macam. Entah. Nah itu yakin-yakin di dalam parut saya jangan kesalahan pada itu ni dasar ini. Ilmunya itu di mana? Ko imin bidzati. Kada berpisah. Ya kalau asli berdiri tak? Entah. Kada berpisah lawan zatnya. Nah kalau pun ilmu Tuhan tu kalau kita injam satu mata aja. Yang ilmu Tuhan itu cuma menghitung kau bayar pinjaman di Tuhan kan ada lagi dah bisa Tuhan bungul waktu itulah ada tidak kasih pinjaman pada zatnya pahamkah? Nah kaya apa pulang sifat ilmu itu muhitin maliputi muhitin juga naat kepada ilmin qadimin qaimin muhitin itu naat semuanya anang itu yang naat boleh aja kalau banyak. Ya ajaidun, solihun, tajirun, abidun, waliyun, boleh. Ya banyak na'at. Nah itu tujuan ini nah, ilmin, kadimin, ko'imin, bidat, muhitin. Ilmu Tuhan itu meliputin apa? Meliputin apa? Bilwajibi dengan nang wajib. Nah apa artinya meliputin dengan wajib? Seluruh nang wajib itu diketahui Tuhan. Kada data lindung lawan Tuhan seluruh nang wajib. Nang ada kalau aku nang wajib itu nang ada kalau lah. Nah itu. Baik zat sidin, sidin tahu. Baik kita tahu juga sidin. Tanya aneh, nang maujud itu nang wajib. Wajah izin nang harus pun sidin tahu berataan nang ini harus tahu sidin. Wal mustahil ipang nang mustahil tahu sidin berataan. Dengan ilmu nang kodim itu tadi. Nah, dengan ilmu nang tetap di zatnya itu tadi. Seluruhnya. Kadarannya lah nang. Kita baulah misal untuk paham bukan Tuhan ada mempunyai misal Maha Suci. Kita bisi abah. Abah kita ini selain daripada hidup tahu lawan kita. Lamun tahu terus sedang lawan kita tenang aja nih kita tak kada pina gonda. Sedang tahu nang kita ni minta tambah duit tambah sedang. Nang kita ini kurang baras diunjuki sidin. Nang kita ini ndak goreng diingatkan sidin. Tenang kita tu hampir kada usah berpikir apa lagi kita tu. Sudah hanya abah aja. Matilah. Inilah duduk Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Puas ganti daripada aku bapak pinta nang sidin bersifat tahu aja. Ini duduknya. Millata abikum Ibrahim. Ay ittabi'u millata abikum Ibrahim. Nah tenang. Ya lah. Itu tadi lah. Jadi nang wajib Tuhan tahu, nang mustahil, nang harus Tuhan tahu. Dengan ilmu nang qadim tadi, nang qaim bidzat itu tadi. Meringkas saja dulu deh. Qadirun, lagi Tuhan itu berkuasa. Nah itu. Bikudratin qadimah dengan kudratnya nang kodim jua pulang kekuasaan itu kodim kalau pang diluhuli lama, diputingi lama kada neta. Nah, pulang kalau imatin pulang apa, bidat nah, kada berpisah lawan zatnya nah, jangan kada kalau diinjam-injam kalau hendak menimpas misalnya injam kudrat Tuhan dulu atau hendak menampar injam kudrat Tuhan dulu kan ada kalau orang bahari aja yang sasat ujar habar lah sasat tuh injam kudrat Tuhan dulu hendak menampar. Babanya bagatok benar aja, berong mati biru menggerong. Nah, apa mun Tuhan nang menampar?
Hakikatnya tersasat kebenaran kudrat Tuhan tuh kada kawa injaman qaimatin bizzat. Kada berpisah lawan zatnya. Pahamlah. Nah itu la bi mu'alajatin kahada dengan usaha. Kalau pun kekuasaan Tuhan itu asalnya diusahai lalu dapat kekuasaan lain. Amun nang diusahai dulu lalu berkuasa, itu kada Tuhan. Tambah. Nah itu. Jadi bukan dengan didandani diusahai kada. Wala wasitatin, kalau pang perantaraan ada pengikut, lalu sirin berkuasa kada. Biar kada ada manusia hamba makhluk nenek tetap sirin bersifat kuasa juga. Ada kita tiap-tiap berkuasa lalu ada dulu yang menginggih puni. Namun tidak kada ada lagi bersifat itu namun kada ada menginggih puni, ya kada. Ada Tuhan kada. Biar kada ada yang lainnya itu tetap aja berkuasa. Nah ini. La yalhaquha ajzun. Nah ini sebenarnya lah penjelasannya. Tidak menghobong akan kudrat itu oleh sifat ramah. Nah ada kita kada mbok pina jagoan tu jalah pusingnya padahal emang ganda wa ininya ada enggak dapat bekalan dalam angin ingin kalah apalagi nak bekalahi mam yo mun Tuhan kada ada sekali ramah ni tak kada di puting-putingi ramah kada. Ammatit ta'alluqi pulang kudratnya itu nah ya ammat ini na'at kepada kudratin umum ta'alluqnya ta'alluqnya kudrat kemana lil mumkinati mimnya dua biji lil mumkinat mimnya dua biji ditikam apa sih pak? Nah ya suruh tambah lil mum bagi seluruh mungkin nah mungkin sama makhluk dia kita bisa ya kak? Nah itu seluruh mungkinat kainat nah itu dikuasai oleh Tuhan. Namun kita misalnya bisa kita kuasai paling-paling di rumah tangga ya kak? Itu pun bisa jomang mangga ya kak? Ada gitu Tuhan ini samunya anu sekali kainat takluk nah itu artinya kuasa mengadakan takluk dah kuasa meniadakan yang berkuasa itu siapa? Zat. Zatnya itu yang berkuasa. Nang berkuasa tak zatnya itu nang meniadakan, nang meadakan zatnya dengan sabab kudratnya nang kadim itu. Pahamlah? Minta tak? Ha? Muridun biiradatin kadimatin kaimatin bidat amati ta'alluqil mumkinat. Menghendaki pulang Tuhan itu. Nah ini. Ini menghendaki dengan iradat nang kadim jua pulang kada bermulaan kada kesudahan nang kada berpisah lawan zatnya umum ta'alluq bagi mungkinat jua sama kudrat tadi. Sami'un ay mudrikul masmu'ati bisam'in qadimin qa'imin bidzati. Adakah qa'iminnya? Tambahi ngalum lah cetakan bisa kurang. Nah, jadi artinya sami'un Tuhan lagi mendengar. Apa artinya mudrikul masmu'at? Mudrikun tu ayat mudrikul masmu'ati. Memperdapati akan segala yang didengar. Suara kah napa kah barang aja. Bisam'in qadimin dengan samanya dengan qadim juga. Jadi pendengar Tuhan itu qadim juga. Pahamlah. Artinya kada buat permulaan kada bakal sudahan dan kada sama langit kita. Nah, ya kalau qa'imin, nah itu sam'in qadimin qa'imin, ada kata ininya? Tambahi tadi. Qa'imin bizzat, nang kita tetap apa? Pada zat kada berpisah. Basirun lagi Tuhan tu melihat. Ayu mudrikul mubsarati, memperdapati segala yang dilihat. Hala wujudiha, pada kusita wujudnya, ya kah? Mubsarat tadi. Dibasarin qadimin dengan basarnya nang qadim juga. Qa'imin bizzat, nang kada berpisah lawan zatnya juga. Basarnya itu. Mutakallimun lagi berkata-kata Tuhan. Sifat Tuhan itu berkata-kata. Dengan apa? Bikalamin qadim. Dengan kata-kata yang qadim juga. Ya kah? Jadi kalam Tuhan itu? Qadim. Bakin tetap kalam Tuhan itu kalau bisa ampih. Qa'imin bidzat kada berpisah lawan zatnya. Itu kalamnya. Nah, laisa biharfin wala sautin berhuruf kada bersuara kada. Itu kalam Tuhan. Hah? Pala yasbikuhu adamun wala yalhaquhu adamun. Maka tiada mendahului akan kalam Allah itu sifat Adam dan kada menghubungi akan dia kalam Allah itu sifat Adam kada. Ngarannya gin tapi tetap ya kah? Ngarannya gin bako ya kah qadim ya kah?
Habis. Muta'alliqin pulang kalam itu berhubung bil wajibi dengan nang wajib. Artinya menunjukkan kepada nang wajib. Mana misalnya kalam menunjukkan kepada nang wajib. Faqaulihi ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Sesungguhnya aku adalah aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembah olehmu akan diaku. Nah itu menunjukkan dah. Wabil mustahili pulang. Kan innani anallah ada Allah, sidin Allah wajib kalau itu ada. Wajib wujud kelak menunjuk kepada nang wajib artinya. Nah, wabil mustahil dan takluk kepada apa pulang? Nang mustahil itu. Anu kalam tadi. Kaqaulihi ta'ala innallaha salisu salasatin. Sesungguhnya Tuhan tiga daripada bertiga. Ini mustahil. Lamun dipadakan Tuhan tuh tiga daripada orang bertiga. Jadi Allah Ta'ala sikong Tuhan. Siti Maryam sikong, Nabi Isa sikong. Jadi bertiga. Jadi Tuhan ini termasuk yang ketiga. Itu salah mustahil. Jadi Tuhan ini memadahkan dengan kalamnya yang mustahil dipadahkannya juga. Artinya yang itu mustahil. Lamun inna ni'anallah la ilaha illa ana itu musti wajib. Jadi menunjuk tah. Nah itu. Wa bil jaizi pulang kalamnya menunjuk kepada yang harus. Aqaulihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini harus. Allah menjadikan kamu dan apa perbuatan kamu. Nah itu sebenarnya perbuatan kita kan makhluk Allah Ta'ala. Nah harus kalau itu. Nah itu. Ini bisa aja sirim mengulat kembali Al-Quran. Ini biasanya menjadikan akan persoalan yang peta pertengkaran dia selalu dijelaskan di sini. Coba. Wassahihu bermula kaul nang sahih. Anna madlulal al-qadhi allati naqra'uha muta'alliqatul kalamin nafsiyyi al-qadimi. Bahwasanya nang ditunjuki oleh segala lafaz yang kita baca akan dia. Nang ditunjuki oleh segala lafaz nang kita baca. Namun kita baca itu kan nyata berhuruf bersuara. Tetapi bacaan kita ini kan ada kalau menunjukkan kepada ini, kepada ini, kepada ini. Nang ditunjukinya oleh lafaz nang dibaca ini yaitu hubungan daripada kalam nang dizat Allah Ta'ala nang kadim itu. Jadi nang kita baca ini ada hukumnya. Nang dikayah Tuhan kalam nafsi kada berhuruf bersuara itu ada hukumnya. Di mapa coba lihat. Jadi nang ditunjuki oleh kalam-kalam nang lafzi yaitu tempat takluknya kalam nafsi nang kadim. Kama qala Ibnu Qasim, minna wa taqawalul jannu mutakhir. Wa in su'ilta minah penjelasannya. Wa in su'ilta anil Qur'an, andai kata nyawa ditakuni urang masalah Qur'an, hal huwa qadimun aw haditsun? Quran itu baharu kah qadim kah? Ini pertanyaan. Maka nyawa jangan selalu menjawab. Payambagi laka antas tabtira sa'ila. Sugianya bagi engkau bahwasanya engkau takuni pulang. Orang yang bertakun itu jangan selalu dijawab. Fa'in qala laka lamun ujar inya muradi al-qa'imu bidatihi ta'ala ad-dallu alaihi ma bainana. Maksudku Quran nang tadi yaitu nang tetap lidat Allah nang menunjuki kepadanya oleh nang dikeh kita nang berhuruf nenek. Jadi nang ditakunakannya nang lidat Tuhan kurutan. Maksudku Quran nang ini nang kodim atau baru nang lidat Tuhan nito. Nito tah. Nah pak, pakul. Jawab aja. Huwa kodimun. Lamun nang lidat Tuhan itu kodim. Kenapa jadi kodim? Biki damid zat. Karena zatnya pun qadim. Nah jadi kalam nafsi lah. Kalau kalam nafsi itu qadim. Li'annahu min jumlati sifatiha al-wajibah laha. Ya kan? Wa'in qala laka lamun sinang betakun tadi sesudah kita takunin apa maksudnya Quran nang mana gerang. Nah jadi kalam nang mana minto. Lamun orang betakun itu tadi menjawab muradi min hasil madluli. Maksudku apa? Muradi ma baina dab patai ini. Muradi maksudku ma baina dab patai ini. Yaitu sesuatu yang diantara dua higa. Minan nukush daripada segala tulisan. Coba kita ambil Quran sedikit. Ada kalau di sini sepanggal higanya.
sini sepanggaliganya di tangannya betulis. Maksudku nang kodim ke Quran itu baharokah. Maksudku kok nang batulis. Lamun nang batulis nini maksud inya lalu kita jawab pakulo dari kahadisun nang batulis nini baharok. Pahamlah. Jadi jangan terlalu dijawab tak. Lamun ujarinya nang didat Tuhan itu kodim. Lamun ujarinya nang batulis nini baharoknya kita. Habis. Ya kah? Kenapa jadi baru? Bihudusin nukus tulisan ini. Baru juga. Wakadalikal alfaz. Nah, bacaan muntung kan? Nanya. Tentunya baru juga. Ya kah? Wa in qala lakalamun inya bepadah pengintu. Min hasul madluli. Wajarnya daripada jihad madlul. Nang ditunjuki oleh kalam. Lamun mintu. Bepalih kita jawab. Lamun nang ditunjukinya nito kodim, kodim juga. Amun nang ditunjukinya baharu, baharu juga. Mintu jawabannya. Nah ini. Fa in qala laka muradi min hadzal madluli faqul ilahu innama dalla ala dzatihi aw sifatin min sifati aw hikatin lahu ta'ala huwa qadimun. Nang menunjukakan nito kepada dzatnya itu kodim atau sifat itu kodim juga. Sebab sifatnya itu kok. Kodim itu atau mengikatkan baginya itu kodim juga. Wa madan ala hawadis namun menunjukkan kepada nang baharu au sifatnya sifat baharu mislu zawatil makhlukat seperti zat makhluk au sifatnya kajahlin di bungul kita wa ilmina wa hadithun jadinya pahamlah. Habis wakadal ke hikayatul hawadisi wa sumiyatil kal ibaratu bi kalamillah tapi ibarat itu semuanya kalam Allah sama ada nang batulih ini sebutannya kalam Allah juga nang dizatilin tupang kalam Allah sama aja. Ngerti kata? Artinya pengarannya kenapa? Ya kalam Allah juga. Jadi ada nang apa tadi baharu ada nang kadim. Kalam Allah jalannya. Gitu ya, di kala milla fa innaha dalatun ala kalamillahi ta'ala. Iya kah? Itu. Sumia itu kata kala milla fa innaha dalatun ala kalamillahi ta'ala. Ibaratnya itu menunjukkan atas kalam. Fa inna ma'nahu nama. Ay ma'nanya ma'na itu kalam tadi. Inna ma'yam pahimu bihim. Yang pahimu hanya saja dapat dipaham itu biha. Bil ibarat tadi, iya kah? Itu. Fa in ubiro anhu bil arabiyah. Lamun nange kalam Allah itu diulah ibarat dengan bahasanya Arab. Nah, pengarannya pula kalamullah dibahasakan kepada bahasa Arab. Nah, apa jadinya? Bahwa Qur'anun, ngarannya Qur'an. Apa bahasanya apa? Halo. Wa in ubiru anhu bil ibriyah, lamun diibaratkan daripada kalam Allah dengan bahasa Ibrani, ibriyah bahasa Ibrani, wa huwa lugatul Yahud, ya bahasa Yahudi, ngarannya bahwa Tauratul Taurat ngarannya. Padahal kalam apa? Kalam Allah juga. Lantaran bahasa benar aja belain lalu ngarannya menyebut Arab Quran pak bahasa Ibrani nah Taurat wa in ubira